Assalamualaikum dan salam sukses teman-teman. Semoga hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya ya. Okey, petang ni saya nak masak lemak labu manis bersama daun kacang kelo ataupun daun pucuk marunggai. Okey, jom kita lihat bahan-bahannya ya. Okey, bahan-bahan yang diperlukan ialah suku biji labu manis dipotong ikut suka kita, separuh kotak santan kelapa bersaiz kecil, 2 sudu besar ikan bilis telah dikopik dan dibersihkan, 1 biji cili hijau dipotong nipis, 1 biji cili merah dipotong nipis, 1 biji bawang merah besar dipotong nipis, dan daun kacang kelo ataupun daun merunggai. Okey, jom kita lihat cara memasaknya ya. Cara memasak lemak senang saja, kita tak perlu menumis ya. Cuma masukkan bahan-bahannya saja. Okey, mula-mula kita masukkan ikan bilis. Kemudian bawang. Okey. Kemudian labu manis. Okey, kita masukkan sedikit air. Okey, tujuan masukkan sedikit air ni bukan apa. Tujuannya untuk melembutkan kita punya labu manis. Okey, sekarang kita buka. Okey, untuk mencepatkan labu ini lembut, kita mesti tutup ya. Okey, tutup dulu. Kita boleh masukkan paruh bawang merah, kuning hijau dan separuh kuning merah. Okey. Kita tambah lagi. Banyak sangat ni ha. Bubur sikit ni. Okey. Tinggalkan sedikit saja. Okey. Kita biarkan kita punya labu manis ni betul-betul lembut ya. Okey, labu manis kita dah cukup lembut. Sekarang kita masukkan kacang ya. Daun kacang kelo. Selalu salah sebut. Ini daun kacang kelo, bukannya kacang dia. Kacang dia nanti saya akan buat resipi lain ya. Okey. Sekarang kita kacau. Daun kacang kelo ni dia punya rasa dia hampir sama dengan daun pucuk manis, tapi lebih sedap lagi saya rasa. Bagi pendapat saya, daun kacang kelo ni lebih
rasa lebih sedap daripada pucuk manis. Okey. Kawan-kawan boleh mencubanya ya. Cuba masak di rumah ya. Okey. Kita lekat dah pula. Okey, tunggu sekejap. Okey. Kita kacau lagi. Kita kacau. Sekarang kita boleh masukkan santan ya. Santan ni agak pekat, jadi kita akan ngulus separuh ya. Sudah ni, cukup. Okey, kacau dulu. Okey. Kita masukkan sedikit air ya. Dah. Kacau lagi. Kuah dia kita boleh adjust lah. Kalau kita suka kuah banyak, kita masukkan air banyak sikit. Kalau kita suka kuah kurang, kita masukkan sikit air aja. Kita boleh adjust ya dengan air dia. Okay, masuk sikit lagi. Dah. Dimasak lagi lebih kurang 2 atau 3 minit. Sebelum itu kita boleh masukkan bahan perasa ya. Okey. Satu sudu kecil garam. Okey. Dan cukup rasa. 2 sudu kecil cukup rasa. Dah. Okey. Kemudian kita kacau lagi ya. Jangan sampai apa kita punya santan dia pecah minyak ya. Kalau pecah minyak cantik dah. Kalau dia kurang cantik sikit. Okey. Tutup api. Sikit saja. Tapi bila dah masak, dah campur semua bahan, banyak pula ni. Okey. Dah. Dah masak, kita punya masakan masak lemak, kacang kelo. Silap. Masak lemak, labu manis dan kacang kelo. Okey. See you next video. Assalamualaikum.